Seorang anggota polis patah tangan kanan ketika bergelut dengan dua pengedar dadah yang paling dikehendaki di Felda Pemanis Segamat, Johor. Dalam kejadian itu, Korporal Muhammad Syukri Yahya akhirnya berjaya menahan kedua-dua suspek berusia 27 dan 31 tahun. Ketua Polis Daerah Segamat, Superintenden Raup Selamat berkata, sekumpulan pegawai dan anggota bahagian narkotik IPD Segamat sedang membuat operasi mengesan dan menangkap pengedar dadah. Semasa operasi di rumah suspek, kedua-duanya cuba melarikan diri dan bertindak agresif dengan merempuh dan memukul mangsa. Mangsa dirawat di Hospital Segamat dan dalam keadaan stabil. Suspek ditahan bersama dadah jenis heroin seberat 2.10 gram selain ujian air kencing positif dadah. Mereka direman 4 hari hingga Ahad ini.